Yo, geng, balik lagi sama aku Ruli Nere. Kali ini kita kedatangan tamu. Kalian udah pasti gak asing lagi nengok botolnya, nengok kotaknya, semuanya. Mungkin kotaknya ini baru ya, gambar botolnya nih. Warnanya ya kan matching. Jadi sama bajuku juga ijo-ijo, ya kan? Ijo royo-royo. The one and only Bugis and Cream Raja Brewery. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Welcome to Ngeboel Jolo. Hari ini mau ngebahas tentang Cookies and Cream yang dulunya ini terkenal sekali ya, brewernya dari Surabaya kalau nggak salah, yaitu Raja Brewery. Jadi mereka ini mengeluarkan liquid cookies and cream ini dalam bentuk cabai gorilla yang 100 ml. Yang sebelumnya kalian udah tahu kan, itu kalau nggak salah dulu ada liquid keluaran dari Raja Brewery ini yang suka itu kalau nggak salah namanya lemon pudding. Itu rasanya itu premium sekali, jadi antara apa ya, bolu lemon gitu kan, terus ada rasa-rasa krim vanilla gitu. Itu gila sih. Dan mereka juga kalau nggak salah varian rasanya banyak, ada itu lemon pound cake, terus ada mango pound cake, cookies and berry kalau nggak salah ya, terus sama ini cookies and cream. Nah, setelah mereka mengeluarkan line up varian kalau nggak salah ini cookies and cream ini, terus mereka keluarin saltiknya cookies and cream ini. Nah sekarang mereka mengeluarkan botol 100 ml, itu ini juga masih sama desainnya juga. Apakah sama rasanya? Karena sebelumnya aku udah nyoba ini yang masih botol kaca 60 ml. Oke, mungkin sebelum kita nyoba ini liquid ini, ada kalanya kita lihat dulu apa dekatnya dari si desain cream ini. Oke, jadi kurang lebih ini tampak dekatnya dari bungkus si cookies and cream ini. Jadi di depannya ada tulisan cookies and cream besar. Terus di sini ada lubang gini, jadi kelihatan botol dalamnya. Ya kan, gede gini lubangnya. Terus ini ada cookies with milk cream. Terus ini ada kayak gambar susu gitu kan, dia susu tumpah gitu kan, melingkari lubang ini. Tampak sampingnya dan tampak belakang ini ada VG30, VG70, 100 ml, nikotin 3 mg, komposisi, terus ada warningnya. Terus di sini ada diproduksi oleh CV Raja Wali Citra Juara, Surabaya, Indonesia. Oke, kita lihat botol dalamnya. Nah, jadi ini tampak dekat dari botolnya masih sama. Kalau kalian yang tahu sebelumnya si ini, kebetulan liquid ini keluaran dari Raja Brewer. Raja Brewer tuh terkenal dulu kalau nggak salah nama liquidnya itu lemon pound cake. Nah, itu lemon pound cake itu termasuk kesukaan aku juga. Jadi dia ngeluarin beberapa liquid creamy, lemon pound cake, ada mango pound cake. Aku lupa pokoknya. Terus mereka ada ngeluarin cookies and cream, dan semuanya itu rata-rata botol kaca 60 ml. Nah, terus mereka ada ngeluarkan saltiknya juga. Dan ini mereka ngeluarin yang 100 ml, dan ini cookies and cream. Sebelumnya aku udah pernah sih ngerasain yang ini, yang botol kacanya rasanya. Oke, lanjut aja lagi. Ini di sampingnya ada barcode-nya, terus mereka pakai kode produksi ini. Terus ada warning. Samping satunya lagi ada VG30, VG70, 100 ml, nikotin 3 mg. Ada komposisinya, terus diproduksi oleh CV Raja Wali Citra Juara, Surabaya, Indonesia. Oke, udah gak sabar aku nyobain ini. Apakah sama dengan yang botol kacanya dulu yang 60 ml? Langsung aja kita coba. Oke, setelah kalian lihat tadi tampak dekatnya, tak usah kali banyak lepa cok, langsung kita cobain si cookies and cream ini. Kita cium dulu ya, Lek. Kali wih, wanginya tuh
wanginya tuh langsung apa ya, langsung kecium cookies, jadi cookies coklat, cookies yang ada choco chipnya itu langsung kecium. Coba kita tes, kita tes di tangan. Oh my god, gila sih. Rasa masih sama sama yang botol kaca 60 mili, nggak berubah sama sekali. Good job Raja bro. Pas kurasain itu, cheese-nya dapet, susunya juga dapet, terus krim vanilla itu aftertaste-nya itu, oh my god, gila kali ini gua dengan gila. Nah langsung aja pas lama-lama sampai bacot, kita pepes saja. Kebetulan aku masih fresh week ini. Baru aja dibuka, jangan lupa kita kocok dulu. Oke, kita basahin. Oke, ini udah basah, langsung aja kita cobain. Karena gak sabar kali aku kan, langsung aja kita cobain cookies and cream by Raja Brewery. Langsung aja. Oke. Deskripsi pertama yang pengen ku bilang itu, ini cookiesnya gila sih. Jadi masih konsisten sama kayak botol yang 60 mili, botol kaca. Ini cookiesnya gila kali sih. Ya Allah, dan apa ya, vanilla creamnya itu aftertaste-nya, oh my god. Tapi sekali lagi, kurang. Gila sih ini. Aku main di single coil, main di watt 36 37, tapi semua itu dapat. Jadi kompleks itu, ya ampun, gak ada yang kurang. First impression pertama kali kalian inhale itu, kalian tarik itu langsung penuh di mulut kalian, kayak makan cookies, benar-benar pure cookies di dalam mulut kalian. Pas kayak nembuskan itu exhale-nya tuh, oh my god. Jadi cookies, ya kan, pas kayak keluarkan dengan exhale itu, nah itu bebarengan sama si cream vanilanya ini. Sampai aftertaste-nya ini, creamnya tuh masih berasa gitu loh. Jadi barangnya kalian tuh makan cookies, ya kan, tengahnya ada vanilanya, ada cream vanilla, dan timpah kayak gitu lagi, dan makan. Tapi cookies-nya tuh masih tinggalan di mulut kalian tuh. Gila sih ini, manisnya pas. Mungkin kalau untuk ITH, IGMG nya kayak kurang. Mungkin ini gak pure IGMG, tapi untuk manisnya pas. Jadi manisnya itu mungkin dari si krim vanilanya itu. Jadi ini untuk daily cocok, ya kan. Apalagi kalau kena kopi. Gila sih ini. Oke, mungkin itu aja review liquid hari ini dari aku. Oh iya, untuk kalian yang mau dapetin ini bakal launching di tanggal 10 September nanti. Ya kan, ini bisa kalian dapetin di toko-toko vape kesayangan kalian, yang akan masing-masing di dekat-dekat rumah kalian. Untuk harganya bisa langsung kalian cek di Instagramnya. Kalian kita isi tuh this and cream liquid gitu. Atau Instagram Raja Bro, situ bisa kalian tengok, bisa kalian cek, kalian ikutin, kalian follow, itu bisa kalian lihat, bisa kalian info-info semua di situ semua. Oke, pesan terakhir,
untuk kalian yang belum 21 tahun ke atas, jangan coba mengekir. Terus patuhi terus protokol kesehatan, ya kan? Stay safe, stay healthy. Udah, itu aja.